Hai korang, korang nak tahu tak surprise apa saya dapat hari ni? Alyssa dapat surprise box dari Touch Lady. Jom kita tengok apa kat dalam. Wow, banyak je barang kat dalam ni. Ada word search. Cookies creamy. Vanilla dekat sini. Fun joy. Oh, sini. Fresh. Tada, dah siap. Ha, inilah bahan-bahan untuk buat aiskrim. Apa yang ni? Jom kita buka. Wow, ada susu Dutch Lady baru lah korang. Alyssa nak try susu Dutch Lady cookies and cream ni. Sebab Alyssa tak pernah try lagi. Sedapnya. Rasa creamy dia tu memang sesuai sangat dengan mood Alyssa sekarang ni. Vanilla aiskrim. Jom kita try. Sedapnya. Dia punya rasa tu macam vanilla aiskrim yang dah lebur. Thank you Dutch Lady sebab bagi Alyssa dua-dua perisa ni. Oh, Alyssa ada pengumuman penting untuk korang. Korang kenalah tengok video ni sampai habis. Janganlah asyik skip-skip je. Penat tau Alyssa buat video ni. Bahan-bahan untuk buat aiskrim ni. Kita perlukan susu Dutch Lady low fat milk. Kita ada cookies and cream. Kita perlukan spatula untuk macam dried banana mixed nuts. Frozen tray. Kalau korang nak buat ni, korang perlu ada pengawasan ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Jom kita mulakan. Okay. Dah. Susu, cookies and cream. Wow, dah jadilah ice cream rolls kita. Okay, sekarang ni part yang paling susah untuk Alyssa rollkan ice cream dia. Sekejap. Dah hancur, tak apa lah. Okay, ada lagi sikit. Dah siap. Tada, ais krim Alyssa dah siap. Sedap. Alyssa ada berita baik untuk korang. Dutch Lady tengah buat giveaway tau. 10 pemenang akan dapat Dutch Lady Strong and Mighty Goodies Box. Dalam box tu korang akan dapat Dutch Lady Cookies and Cream dan Vanilla Ice Cream. 3 orang daripada pemenang tu korang akan dapat meet and greet secara online dengan Alyssa. Ha, Alyssa pun tak sabar nak jumpa dengan korang dan sembang-sembang dengan korang. Okey, Alyssa tunggu tau. Bye bye. Sekarang korang dah tahu macam mana nak join kan? Alyssa akan baca dan cari komen yang paling kreatif untuk menang. Kalau korang nak join live dengan Alyssa dan menang hadiah daripada Dutch Lady, korang kena komen. Bye-bye.